Kasihan sama anak gue si Rika. Dari tadi tapi gak kelihatan kemana ya. Jadi khawatir nih. Apa diculik kali kok, Be? Ya, ilah siapa mau nyulik sih. Rika makannya banyak. Tekor yang nyulik. Iya, kok, Be. Iya, iya. Iya, Be. Mau nanya, lihat anak gue gak si Rika? Rika? Nggak lihat, Be. Ya udah, makasih ya. Iya, Be. Be, ngapain Be nyari Rika ya? Iya, lihat. Rika, Ani, Usin, kayak kesono ini. Kayaknya mau kondangan deh. Rapi pakaiannya. Kalau kata orang Betawi, rapi jali, Be. Keren banget. Yo, makasih ya. Ya udah, Be. Wajar lu, wajar lu. Awat dah. Kondangan kemana? Ada ngawinin, asik kita makan coba, asik. Eh, Kobe, udah makan juga. Ayo lah, udah lapar nih. Kondangan kemana, gua gak diundang. Ini gimana sih? Ayo, Kobe, ini udah lapar ya, ayo. Ayo, kita makan. Culik dulunya anak. Aduh, gimana ya? Dari semalam, Kak Mamun belum ngomong apa-apa sama Kinan. Tapi aku yakin, kemarin Kak Mamun sempat lihat aku waktu latihan jurus. Dia datang ke rumah ini. Pasti ada papanya. Fatih, nekat banget dia kesini sendirian. Cari masalah aja. Ada di dalam cengkraman gue, Farah. Selamanya lo akan menjadi budakku. Astagfirullah. Tante Kinan terus mengendalikan pikiran Mama. Saya gak bisa biarin. Jangan sampai ingatan Mama hilang untuk selamanya. Tika! Jangan sakitin Mama saya. Ma, ayo Ma, kita pergi, Ma. Fatih! Saya gak akan ngebiarin Tante Kinan nyakitin Mama saya. Ayo, Ma. Dia itu bukan Mama lo, Fatih. Buka mata lo. Saya gak peduli. Ayo, Ma. Udah bang, tenang aja. Lagi di jalan kali. Bang, tapi abang ingat ya, abang kudu tetap adil. Bang, abang kan harus adil. Yang artinya, waktunya itu juga harus adil. 2 hari di rumah aku, 2 hari di rumah Vero, 2 hari di rumah Rika. Iya bang, gue setuju sama lo nih. Jadi 2 hari di rumah lo, 2 hari di rumahnya Pero, 3 hari di rumah gue, ya kan? Rika, kamu jangan gak adil gitu. Gue bini pertama, jadi gue yang bikin peraturan. Paham?